Wakil Ketua TPPKK Aceh DAR Tidawati bersama Kepala Dinas Sosial Aceh Al-Hudri dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Ilyas menyambut kepulangan 3 orang nelayan Aceh dari India di Dinas Sosial Aceh Kamis 8 Oktober 2020. Alhamdulillah hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang sudah hampir 1 tahun terpisah dari keluarga dan jauh dari kampung halaman. Selamat datang kembali Pak Munazir, Kharudin dan Azman Syah. Kami semua yang hadir di sini ikut berbahagia. Rasa syukur tentu harus terus kita sampaikan kepada Allah, ujar DHRT. Dalam sambutannya, usai menerima 3 nelayan dan seluruh dokumen pendukung lainnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, DHRT menyampaikan rasa terima kasih kepada KKP RI dan semua pihak yang telah terlibat dan turut memfasilitasi proses pemulangan 3 nelayan ini. Kepada para nelayan, DHRT juga berpesan tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan saat para nelayan kembali ke rumah masing-masing. Dalam kesempatan tersebut, DHRT juga memberikan bingkisan dan beberapa dokumen kepada 3 nelayan. Sebagaimana diketahui, 3 nelayan Aceh yang mengendarai KM Atia 02 ditangkap oleh Coast Guard India dengan tuduhan memasuki perairan India tanpa izin dan tidak memiliki dokumen lengkap. Setelah menjalani rangkaian proses hukum, Munazir, Kharudin, dan Azman Syah di penjara di District Jail of Andaman dan Nicobar, India. Hari ini 3 sekawan yang telah bersama 10 tahun itu tiba kembali di bumi serambi Mekah. Kamu lahir warga Banda Aceh dengan laki din remet bang gratis berayutan pada pemerintah Aceh, Gubernur Aceh dan pihak-pihak yang telah membantu pulangan kamu ke nau kampung halaman. Semoga Allah membalas kebaikan urung-urungnya mandum. Amin.